Gimana ini? Hap. Ha. Ha. Aduh, duh. Ah, ternyata tidak bisa. Apa itu? Paleo, batu apa ya ini? Wow, goa apa ya ini sebenarnya? Wow, apa itu? Wow, apa ini? Apa ini? Bersinar terang. Wow, wow. Aduh. Kenapa kau menjatuhkanku? Lihatlah, kau telah mengacaukan keseimbangan sejarah. Percuma saja berbicara denganmu. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat di mana seluruh informasi berada, supaya kau mengerti. Kau membawaku kemana? Apa ini? Hei kau, tenanglah. Diamlah, aku ingin menjelaskan kepadamu. Ini adalah rumahmu, namun di masa yang berbeda, yakni Sangiran masa depan, tempat di mana sumber informasi berada. Maaf, aku merasa asing berada di tempat ini. Aku hanya ingin pulang, Paleo. Kau tidak bisa kembali ke zamanmu begitu saja. Akibat kecerobohanmu, duniamu sedang kacau saat ini. Untuk mengembalikan keadaan semula, kau harus membantu untuk memperbaikiku dengan menemukan beberapa benda yang ada di setiap alur zaman. Ikutilah, garis sinar ini akan menuntun dirimu pada wujudku di masa sekarang. Baiklah. Tempat apa lagi ini? Sabar dong. Kita mau kemana sebenarnya? Ikuti saja dan jangan banyak bertanya. Iya. Ini tempat apa? Masih jauh nggak ini? Sudah sampai ya? Kamu mau tahu hasil yang kamu perbuat? Apa maksudmu? Sudah kuduga, ini pasti akan terjadi. Lihatlah, tubuhku di masa depan telah berubah. Kita harus menemukan suatu benda berharga yang menjadi simbolik di zaman awal tempat ini terbentuk. Kamu membawaku kemana, Batu?
Sebelumnya, kenalin, namaku Homer. Aku seorang manusia Homo erectus. Apakah kau tahu benda berharga di zaman ini? Aku baru pertama kali berada di sini. Oh, hai, aku Nyu. Senang berkenalan denganmu. Oh iya, selamat datang Homer. Sepertinya aku tak mengerti dengan apa yang sedang kau bicarakan. Tapi kalau kau mau ikut, kebetulan aku akan kembali ke laut lepas untuk mencari makanan. Bagaimana? Paleo, benarkah? Wah, terima kasih, Nyu. Bagaimana? Perjalanan menuju ke sini sangat menguras tenagaku. Aku akan memberikanmu kemampuan untuk bisa bernafas di dalam air. Setelah itu, aku akan beristirahat untuk mengumpulkan energi kembali. Hei, tunggu aku, Nyu. Jangan jauh-jauh dari aku. Wow, jadi begini dalam laut zaman purba. Indah sekali. Widih, benar-benar tenang dan hening. Seperti inikah laut purba Sangiran, bentuk awal sebelum menjadi daratan? Bagaimana keindahan terumbu karang dan aneka tanaman laut menurutmu, Homer? Cantik bukan? Hai Pari, hai kerang-kerang yang sangat imut, hai juga para ikan kecil. Kenalin, namaku Homer. Nah, sekarang benda seperti apa yang ingin kau cari? Homer, Homer, di mana kau? Aduh, ada-ada aja nih. Wah, ada kawan laut yang lain. Eh, hai Nyu. Sebaiknya kita sedikit berenang lebih cepat. Karena di belakang kita itu hiu megalodon yang sedang tertidur. Cepat, kabur. Berenang secepat mungkin, Homer. Ada apa emangnya, Nyu? Kenapa kita menjauhinya? Bukankah itu juga sahabatmu? Perasaanku gak enak. Halo. Apa kabar? Homer lari! Wah, lari Nyu. Memang mau begitu. Haha, mau kemana kalian? Dia masih mengejar Nyu. Cepat. Nyu, tunggu aku. Aduh, Paleo. Kakiku! Homer! Bertahanlah, Homer! Hah? Pada kemana kalian? Awas ya!
Hahaha, ketemu kau. Mau kemana? Hah? Tidak, jalan buntu. Kita harus bagaimana, Omar? Aduh, gimana ini? Hahaha, sudahlah. Kalian tidak bisa lepas dari hiu megalodon yang paling perkasa di lautan ini, yaitu aku, Helgadon. Sekarang berbarislah dengan rapi dan masuk ke dalam mulutku. Sudah lama aku tidak mendapatkan makan siang yang sespesial ini. Jangan harap aku sudi untuk masuk ke dalam mulut baumu itu. Benar. Diam kalian. Cepat rundingkan siapa yang akan menjadi santapan pertamaku. Aku akan menghitung mundur. 5, 4. Hei kalian, cepatlah masuk kemari. Hei, di atas sini. Lihat Nyu, kita masih ada harapan bisa selamat. Ayo berenang ke atas dengan tenang, menuju sumber suara berasal. Ini kesempatan yang baik untukmu, Homer. Aku sudah sangat kelelahan. Biarkan aku mengalihkan perhatian Megalodon dari dirimu, kau bisa kabur tanpa diriku. 3. Aku tidak akan meninggalkanmu, kawan. 2. Aku akan menggendongmu. Kita pasti bisa. 1. Apakah kalian sudah memutus? Hei, mau lari kemana kalian? Cepat, cepat. Raihlah tanganku. Hah, hah. Wah. Mau kemana kalian? Awas ya. Tidak! Ah! Kalian tidak apa-apa? Hah, hah. Untung selamat. Kami tidak apa-apa kok. Cuma kelelahan saja. Terima kasih. Berkat kamu, kami jadi bisa lolos dari Megalodon. Bagaimana bisa kalian bertemu dengan hiu Megalodon? Dan itu kenapa kakimu? Kami bertemu hiu Megalodon saat menjelajah laut bersama. Kami dikejar hingga kaki Homer tak sengaja mengenai batu karang. Iya, kami diserang secara tiba-tiba. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Oh iya, kenalin, aku Homer. Dan ini sahabatku bernama New. Dan kau? Oh, hai Homer. Hai New. Namaku Shelly, aku adalah seekor kerang raksasa Tridakna. Shelly, apakah kau tahu di mana letak benda berharga di zaman ini? Benda berharga? Seperti apa ya? Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Aku pun sebenarnya juga tidak tahu persis. Sepertinya keadaan di luar sudah aman. Mau kembali ke permukaan lagi? Baiklah, Nyu. Meski belum menemukan benda yang kucari, setidaknya aku mendapatkan pengalaman yang sangat berharga hari ini. Hati-hati kalian semua. Maaf, aku tidak bisa ikut mengantarmu sampai ke permukaan. Karena aku tak bisa meninggalkan rumahku dan takut dunia luar. Tidak apa-apa, Shelly. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Loh, itu kan hiu Megalodon yang tadi. Kasian sekali dia. Ayo kita tolong. Jangan, biarkan saja dia. Kita kan tadi hampir dimangsa olehnya. Benar, tinggalkan saja dia. Jangan seperti itu. Aku menganggap semua adalah sahabatku. Aku akan tetap menolongnya walau kalian tidak mau. Hei Megalodon, tenang. Aku akan mencoba menyelamatkanmu. Baik, tolonglah aku. Terima kasih telah membantuku keluar dari reruntuhan batu ini. Aku menyesal atas perbuatan yang kubuat kepada kalian. Tentu saja kawan, sama-sama. Tidak apa-apa kawan, yang lalu biarlah berlalu. Ayo Homer, kita kembali ke permukaan. Ayo. Tunggu Homer, sebelum kau pergi aku ingin memberimu sesuatu. Jaga ini baik-baik ya. Wah, terima kasih Shelly, kamu baik sekali.
Gak masalah, Homer. Sama-sama. Bolehkah aku mengantar kalian ke permukaan? Naiklah ke punggungku. Bagaimana, Homer? Tentu saja aku mau. Dadah. Sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Shelly. Kapan-kapan kita mampir lagi ya. Dadah. Sudah sampai. Aku antar kalian sampai sini ya. Terima kasih, Elgadon. Maafkan aku tadi ya. Selamat melanjutkan perjalanan. Tidak apa-apa, Elgadon. Kami tahu kamu makhluk yang baik. Terima kasih, Elgadon. Da! Hah? Di mana ya kapak genggamku? Perasaan selalu ada di kantongku. Di mana ya? Batuku hilang. Tadi ada di dalam sini. Maksudmu ini? Benar, ini yang aku cari. Bagaimana bisa kamu bawa? Syukurlah, aku kira hilang. Saat menyelamatkanmu tadi, aku melihat batu ini terjatuh dari sakumu. Karena tak mungkin membawanya sambil berenang, akhirnya aku masukkan ke dalam cangkang. Wah, aku sangat berterima kasih kepadamu, Nyu. Karenamu, aku bisa mengenal jauh akan laut purba dan dapat bertemu kembali dengan batu kapak ini. Halo, Homer. Gimana? Apa kamu telah menemukan benda berharganya? Maafkan aku, batu kapak genggam. Aku gagal menjalankan amanatmu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita cari lagi di tempat yang lain. Tetapi aku tadi mendapatkan ini. Lah, ini benda yang aku maksud. Dari mana kamu mendapatkannya? Dari Tridakna yang menolong kami saat di bawah laut. Satu benda berhasil kau temukan. Ayo kita bergegas menuju museum kembali untuk memastikan apakah tubuhku di masa depan ada perubahan. Terima kasih banyak, Yu, atas pengalaman seru yang telah kau berikan kepadaku. Aku pamit ya, semoga kita dapat bertemu kembali lagi. Ayo, Homer. Kita harus kembali. Sampai jumpa lagi, Homer. Batu, semoga kita bisa bertemu kembali. Kembali lagi ke tempat ini. Akhirnya selamat. Aku coba lihat . Hei, kau sedang apa? Ayo cepat, bergegaslah untuk berjalan mengikuti garis sinar ini. Aku hanya ingin memastikan adanya perubahan diriku di masa sekarang.
Oh iya, baiklah. Petunjuk baru dari sitar baruku ini, Homer. Paleo, baiklah. Paleo, aku siap untuk petualangan baru.